Oke, guys, karena aku sudah dapat crown, saatnya kita beralih ya. Ini sudah di map rahasia Stumble, guys. Ini map Squid Game, guys. Ada waktunya ya. Tapi ini waktunya jalan maju loh, bukan jalan mundur. Oh, sudah dimulai. Buat kalian yang stop. Buat kalian yang belum tahu, Squid Game ini sangat viral sekali pada zamannya. Oke, jalan-jalan. Ditembak beneran, guys. Mirip banget sama yang ada. Oh, diulang lagi. Kukira mati nggak bakal ngulang lagi. Ternyata bisa diulang ya. Santai, pribadi. Oh, bisa menjebak dia, guys. Oke, aman. Oke, lampu hijau. Gaskan. Oh, hampir saja, guys ya. Oke, bikin deg-degan. Oh, di sliding. Aduh. Wah, curang banget, guys. Curang banget main sliding dia, guys. Oke. Nggak ada yang mati. Curang banget dia, sumpah dah. Oh, mati. Mampus kau. Rasakan tuh, ngulang kau. Makanya jangan main curang kau, Dek. Rasakan itu ya. Oke, belum. Hati-hati ya, hati-hatilah pokoknya ya. Oke. Oh, apa ini? Oh, ini kayak di sama seperti di Block Desk ya. Oke. Oh. Oke, pas banget timingnya, guys. Ini lolos ini aku dikit lagi nih, jangan sampai blunder ini. Oke. Kok itu penjaga stumble-nya itu kayak penjaga-penjaga Squid Game-nya itu kayak itu sih. Kayak mini semua sih. Oke. Aman dikit lagi. Wah, ini lolos. Oh, cepet. Aduh. Ah. Oh, sampai 2 menit aja nggak ngomong. 2 menit doang. Oke, ulang ya. Oke. Jimmy. Oke, mantap. Aman. Oke, maju. Oh, aduh. Mati dia, guys. Itu lagi yang mati ya di awalan ya. Mati duluan terus dia. Oke, aman. Kita nih bakal disleding lagi nih, guys. Kita harus menghindar kali ini ya. Aku sudah hafal tadi dia menyleding kita ini. Yang si panda kurang ajar ini nih. Oke. Jadi kita akan lompat kalau dia mau menyleding, kita lompat ya. Oke, aman. Nah, ini di sini disleding kita ini, menghindar. Mantap. Tidak kena kau panda, tidak kena, hey. Oke, kita menghindar. Oke. Oh. Siapa yang ditembak? Oh, mampus kau panda. Mati si panda ya. Oke. Okay. Jauh banget. Oke. Oh. Waduh, dekat banget lagi jaraknya nih. Wah, dia maju duluan. Oke, kita ambil jalan sini. Set. Lagi cepet. Oh, dia tertinggal, guys. Wah, menang ini, guys. Kita akan mendapatkan crown di sini dan aku akan mendapatkan skin boneka Squid Game pribadi. Oke, dekat lagi nih. Oke, lolos. Dapat crown, guys. Oke. Dapat crown gak sih ini? Oh, belum. Oke. Oh, habis waktunya. Oke. Lolos, tapi aku berhasil dapat salah satu skinnya. Ini dia skinnya, guys. Kita akan coba skin Freddy ini di map rahasia. Ini dia, kita coba emotnya seperti apa. Oh my god. Wah, bisa gede gitu, guys. Aneh banget. Oke, kalian perhatikan ya. Tuh. Tangannya bisa membesar, guys. Bukannya dia cuma bisa memanjang gitu doang ya. Oke, sepertinya ini di buff ya dia ya, diberikan kekuatan ya. Oke. Ternyata di game Stumble, guys, Freddy ini sangat overpower sekali gitu loh.
Oke, lolos. Kan ada musuh yang berdatangan. Apa ini kartun cat? Apa itu guys? Kok kita lawan kartun cat? Kocak. Oke guys, ini aneh banget memang. Tapi ya udahlah ya. Kita coba aja guys, kita coba aja ya. Kuat banget, gila ini kuat banget guys. Oke, bangun. Oke, ini gede banget kartun kitnya, raksasa loh. Nggak mempan dong. Kartun kitnya terlalu kuat ini guys. Oh no. Tidak. Oh. Masih bisa bangkit kayak kita. Oh, kannya nih. Oke, dia maju. Oke, dia maju. Oh. No. Oh, tidak. Oh. Mati kita. Oh, mati kita, guys. Kita kalah ya. Oke guys, kita kembali lagi ke map backroom. Entah udah keberapa kalinya aku main di backroom, tapi ini udah banyak lah pokoknya lah ya. Dan kali ini kita ke backroom lagi. Aku melihat ada sesuatu yang aneh di sini. Aku tidak tahu ini apa, tapi aneh banget guys. Apa itu? Kayak animatronik ya, kok mirip-mirip anim. Loh. Wow, kabur guys. Ini berbahaya. Ah. Agak tadi aman. Tidak ada apa-apa di sini. Apa ini? Oh, ini krokodil. Iya nih. Robot krokodil, guys. So long for someone to come back here. And now that you're here, Kita harus kabur sesegera mungkin sebelum kita ditangkap sama si animatronik ini ya. Ini dia ngomong-ngomong terus dari tadi ya, tapi kita tidak boleh mendengarkannya guys. Wah, ada lagi. Itu ayam guys. Ayam itu. Ada buaya, ada ayam. Kita dikejar oleh dua. Oh tidak. Kita. Oh my god. Loh, jangan. Sangat bukan tempat yang berdarah-darah atau bagaimana. Cuma di sini bikin pusing, guys. Di sini nih itu aja tempat. Lah. Oh my god, itu dia, guys. Itu dia si Freddy. Ini dia, guys. Toko utama di game FNAF. Dia mengamuk. Nampaknya kita harus melarikan diri sana. Dia udah ngejar kan tadi kan? Oke guys, kita harus kabur guys. Freddy-nya mulai menggila ya. Oke, ini benar-benar menggila si Freddy-nya guys. Dia mengejar kita dengan kecepatan penuh. Dan kita lihat apakah kita bisa kabur. Cepet banget ya. Aku pesimis sih. Kayaknya nggak bisa kabur deh. Kayaknya kita bakal mati nih ya. Oke, waduh, cepet banget. Please, don't. Oh my god, ini gila sih guys, serem banget episode. Guys, seperti yang kalian lihat di sini sudah ada karakter Ice Cream Scream ya, bukan cream ya, gini guys, kayak bapak-bapak buncit sang penjual es krim ya. Oke, kita apa ini, mukul orang. Dijadiin es guys. Bukan jadi es krim ya, dia membuat es krim dengan kekuatan sendiri guys. Lo. Ternyata memang coba-coba tadi memang seperti ini kekuatannya ternyata. Tuh. Kayak gitu guys, kekuatannya bekuin orang ya. Game karakternya kocak. Enggak kena. itu dia guys. Oke, kita berhasil membekukan hampir semuanya. Oke, itu dia guys, skin baru kita, skin ice cream, dan kekuatannya membekukan.
rahasia seperti biasanya. Di akhir video kita cari map rahasia yang tidak mungkin kalian temukan di channel Pak lagi aku. Pokoknya itulah di film itu aku nonton guys, aku nonton semua seri film-filmnya dan aku tahu alur ceritanya dan aku sangat suka sekali dengan filmnya karena seremnya dapat dan menegangkan banget, bukan serem yang biasa gitu. Granny menampol Slenderman mini dan dia menoleh ke kita lagi. Apakah dia akan memukul kita juga? Dia ngamuk guys, dia ngamuk ya. Halo Granny, aku akan menusukmu. Oke, serangannya sangat-sangat lemah sekali guys. Tidak ada apa-apanya Granny dibandingkan dengan hantu badut ini. Ini badut alien by the way. Dia maju. Sebenarnya hantu badut ini dia bisa menyerupai bentuk apa saja. Oh, mati dia. Sekali serang aja kayaknya itu ya. Kita lihat dulu. Oke, kita tengok sedikit guys. Apakah dia beneran mati? Oh, beneran mati itu. Oke, kita berhasil mengalahkan Granny. Dan seperti, how are you? Oke, dia maju guys. Dia maju. Dia menyerang kita. Oh my god, segitu saja kekuatanmu, Dek. Lumayan lah serangannya sedikit berdamage tapi tidak sebegitu kuatnya sih menurutku sih. Jadi kita akan coba serang dia sekali aja mati nih guys. Itu dia serangan bertubi-tubi kita dan benar serangan satu kali walaupun itu bertubi-tubi cuman sekali serang dan yap kita berhasil mengalahkannya dan turun guys. Sudah turun arenanya yang berarti kita bisa menang dengan mudah tampaknya ya. Oke, kita jalan lagi. Maju lagi dan ini tinggal ke garis finish saja selesai sih. Dan selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baruku selanjutnya dengan skin-skin terbaru selanjutnya. Aku sudah menggunakan skin rahasia terbaruku yang sangat-sangat-sangat keren dan sangat menyeramkan karena ini adalah body. Oh my god. Oke, ini ada pocong di depan kita guys. Pocong pun apapun kita bantai semuanya ya. Kita tebas. Kena parang ya. 3 peserta mati guys diparangin sama Jason. 4 peserta mati guys. Oke, di sini berapa lagi nih? 1 2. Oke nih. Boboiboy air kita tebas lagi guys, meninggoy semuanya. Ini Boboiboy api meninggoy lagi guys. Mantap, kita tebas semuanya. Ini akan menjadi momen-momen pembantaian terbesar di game Stumble guys oleh Jason Voorhees sang psikopat. Mati lagi si zombie walaupun dia sudah mati tetap dimatiin lagi guys sama Jason Voorhees yang sangat over power ini. Oke, kita ini lagi kita habisin. Oke, tersisa satu lagi. Set. Oke, dia mau main pedang-pedangan sama kita. Hahaha. Gak ada apa-apanya kamu, boy. Dasar boy ini ya. Oke, kita cek dulu. Ada ECP, guys. Ini adalah ECP 096 yang sangat-sangat menyeramkan. Oh my god, berdarah-darah ini, guys. ECP 096 si manusia pemalu yang sangat mengerikan. Oke, ini pertarungan Creepypasta melawan ECP Foundation Everybody. Kita bantai nggak guys? Kita bantai lah ya. Nggak kena. Kamu lemah. Tidak mempan. Itu aja kekuatanmu. Hahaha. Tebas sekali meninggal kamu ini ya. Oke, kita ambil jarak dulu guys. Ini bukan kabur ya, ini ambil jarak ini namanya. Oke, ini pas ini jaraknya, saatnya kita tebas guys. Rasakan. Masih belum mati juga lagi. Tertebas dia guys. Sekali lagi. Oke, apakah dia mati? Belum juga. Sekali lagi. Baru mati guys, serangan terakhir ya. Oke, mati dia. Kita lihat everybody. Tidak bangkit lagi, berarti mati dia ini. Saatnya kita menuju ke garis finish guys. Let's go. Kita berhasil membantai semua peserta. Plus tadi ada monster yang tidak diundang tadi, si SCP 096, tapi dengan kekuatan Jason Voorhees si psikopat berdarah dingin, kita berhasil menghabisinya dan ya sampai ke garis finish dan dapat
akan mainin. Ya, kalian sudah tahu kalau di episode sebelumnya aku sudah aneh banget. Epilnan kayak ini, guys. Falak Epilnan atau apa nih? Kok tiba-tiba loh. Wah, creepypasta lagi, guys. Kita bertemu creepypasta Sakura. I don't know what's wrong ini. I don't know lah ya, kita jalan aja. Kita kabur aja. Kita cari jalan keluar intinya. Yang penting kita cari tempat untuk. Dia lambat banget juga sih. Bisa ngapain sih dia, guys? Dia bakal nangkap kita nggak sih? Aku takut kalau kita ditangkap mati nih masalahnya nih. Tapi apa kita tidak mati? Bagaimana, guys, cara mengalahkan hantu Epilnan ya? Aku nggak main gamenya lagi. Gimana sih? Oke, tenang, guys. Pokoknya creepypasta. Kejar-kejar, keliling, dikejar, keliling. Oke. Ngapain dia? Tidak kena. Tergocek dia, guys. Tergocek dia. Oke, di sini ada yang ada di episode sebelumnya. Kalian sudah tahu lah ya. Dia... Kalah ke kita? Loh! Guysku semua, seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah berada di map rahasia Minecraft, Minecraft atau apapun namanya ya. Tapi inilah Lambda Herobrine si creepypasta yang legendaris ya, yang paling terkenal ya. Kita lihat bagaimana. Ayo lawan mereka, Herobrine. Kamu kan kuat. Dia kan legendaris gitu loh. Masa dia kalah sih sama creepypasta jenis baru? Ayo kita lihat bagaimana. Mantap. Wow, GG, guys. Herobrine. Herobrine. Oh, masih hidup. Pedangnya jadi gede, guys. Oh my god. Mati kah? Ih, kebal dia, kebal GG, guys. Makin gede pedangnya. Wah, GG, guys. The best ya Herobrine ya. Ternyata julukan creepypasta legendaris masih berlaku kepada Herobrine ini, guys. Oke, kita berhasil. Ya, bukan kita yang menang sih. Dia yang menang ya, kita diselamatkan. Stumble Guys versi Rudy WFA. Dan bagaimana kalian tahu ini game Stumble Guys versi Rudy WFA? Karena di sini ada skin rahasia terbaru yang sangat asing sekali di mata kalian. Karena banget 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mungkin. Oh, ada pocong, guys. Ada pocong dong. Oke, Baldi, guys. Gegenda tuh, guys, gegenda tuh. Sekali pukul saja 3 murid, 4 murid sudah meninggo ya. Ini dia si guru killer kita, guru matematika, guys. Kalau kalian tidak bisa menjawab 1 + 1 bakal kena tabok penggaris panjang ini. Komen di bawah kalau kalian pernah. Kita coba pukul lagi. Aku suka sih matematika sih. Karena matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Ya, itu yang di TikTok, guys. Kalau kalian tidak tahu, by the way, aku sudah mengalahkan semuanya ya, termasuk tadi tuh si hantu-hantuannya juga sudah. Masih ada, guys. Ini adalah apa ini? Siap anu SCP-096 ini the Sai Guy ya. Ini kayak monster pemalu gitu. Dan let's go, kita kalahkan dia. Kita kalahkan, guys. SCP matematika yang akan menang. Oke, serangannya tidak mempan, guys. Ternyata Pak Guru Botak ini cukup kebal terhadap serangan-serangan seperti ini ya. Dia sudah terbiasa melawan pasukan bocil-bocian ya. Lagi, masih belum cukup. Kita serang lagi. Masih belum cukup lagi. Kita serang lagi. Masih belum lagi. KO dia, guys. Mati itu. Dia tidak mungkin dia bangkit lagi. Oke, itulah kekuatan dari penggaris dan dapat crown, baby. Oke, itu dia, guys, skin terbaruku, skin kepala botak si Baldi ya. Dan terima kasih buat kalian yang
kalian lihat semuanya di sini, aku menggunakan lagi skin rahasia terbaruku ini. Akan coba menggunakan seperti apa kekuatan Apple Nun ya. Aku cukup penasaran guys, hantu Apple Nun kekuatannya macam apa dia? I don't know ya. Kita try dulu ya, kita coba dulu dan lu menghantam guys, menghantam dia ya. Lu mana kekuatannya guys? Lo dihantam doang ini, nggak ada kekuatannya guys. Kekuatannya tidak ada, seharusnya dia kuat loh, Apple Nun loh guys. Kok begini doang ini kekuatannya? I don't like it. Apa ini guys? Kecewa aku sama skin ini ya, kecewa berat aku nih. Apa itu? Serangan apa itu guys? Oke, kita hantam lagi satu ini. Kita bantai semuanya, tapi aku tetap tidak suka ya. I don't like. Ini apa ini? Kecewa aku ya. Oh bisa. Baru bisa, kocak. Dari tadi kita mukul guys. Oh ini enggak ada ininya, berarti ada musuh guys, ada musuh lain ya. Oke, tenang, jangan terlalu kecewa dulu ya. Nah, tenang guys, ada. Ada monster yang harus kita lawan ya. Tenang. Tadi bisa keluarin kekuatan kok tadi. Tenang. Kukira tadi nggak bakal bisa ya. Sedikit mengecewakan tadi. Mukul-mukul doang, padahal aku berharap bisa ngeluarin kayak tadi, ternyata bisa. Tapi ya, let's see. Apakah masih bisa digunakan atau tadi hanya kebetulan saja setelah kita memukul 10 kali. Oke, maju kau. Si warna biru tua atau warna apa ini? Okay. Siapa sih namanya ini guys? Captain Piddles. I don't know, lupa aku namanya ya. Udah nggak populer lagi soalnya gamenya ini, udah lama. Okay, kita biarin dulu kita diserang. No problem. I swear, no problem, boy. Let's go, kita antam dia guys. Oh bisa. Ternyata bisa ya. Kukira nggak bisa guys. Bisa. Kekuatannya oke. Nggak jadi kecewa aku guys. Lumayan. Ada kekuatan energi negatifnya gitu loh. Oke. Itu saja kah musuhnya? Tidak ada yang muncul lagi pun. Oke, turun. Tidak ada yang muncul guys. Tidak ada yang muncul ya. Oke, everything alright. Kita kembali. Oh, masih ada satu. Ada si Ban-Ban, guys. Ada Ban-Ban warna merah ya. Kita akan membantai si Ban-Ban warna merah ini. Oke. Kita tembak. Itu dia kekuatan dari Apple Nun, Apple Nun atau biarawati hantu, I don't know namanya. Yang pasti kita langsung saja guys, itu dia kekuatan si Falak. Let's go. Dapat crown, let's go. Dikit lagi. 3, 2, 1. Lambat banget lari. Oke guys, kita berhasil dapat crown menggunakan skin terbaru kita, Apple Nun, Apple Nun atau Falak. Dan ini keren banget sih ya. Keren banget menurutku, nggak jadi kecewa aku karena kekuatan akhirnya lumayan bagus. Dan ya, sampai jumpa di video-video baruku selanjutnya, karena kita akan upload setiap hari lagi setelah store-nya si warna merah ini. Dan buat kalian yang tahu-tahu aja kayaknya ya, makin orang ini guys, jangan tertipu kalian ya, jangan terkecoh kalian. Eh, kita coba makan yang ini guys. 3, 2, 1. Kita telan guys. Oke, kita lihat seperti apa dia. Wah gila guys, the real impostor ya. Dia berjalan seolah-olah seperti menyeramkan. Impostor itu penyusup ya. Oke. Makan guys. Serem banget ya. Kalau di gamenya itu impostornya ini yang penyusup di luas sih. Kita coba makan yang ini dulu ya. Oke. Ngeri banget guys. Ditelen loh.
deril ditelen, guys. Sorry, huruf F, aku harus menelanmu. Oke, kita makan, guys. Nyam, 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 nyam. 2, 1, let's go. Oke, guys, itu dia skin terbaru kita, skin Among Us, The Game Stumble, guys. Terima kasih buat kalian.